Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di SH Review. Di video vlog Mimin kali ini, sekarang Mimin sedang berada di JPO tanpa atap yang lokasinya persis di Jalan Jenderal Sudirman ataupun persis berada di daerah Setia Budi. Namun pada video kali ini Mimin akan sedikit membagikan atau menginformasikan beberapa hal yang baru tentunya di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman. Dan terlihat ini adalah hal-hal yang barunya, yaitu terlihat dari sini ada halte Duku Atas 2 yang sampai saat ini masih dalam tahap progres penyelesaiannya. Selain halte bus Transjakarta Duku Atas 2, terlihat juga salah satu gedung tertinggi di kota Jakarta, yaitu Supertol Autograph Tower yang sudah hampir rampung di tahun 2023 ini. Dan terlihat memang akhir-akhir ini Jakarta banyak sekali pembangunan-pembangunan yang salah satunya adalah revitalisasi beberapa halte bus Transjakarta, yang total ada 11 halte yang direvitalisasi, yaitu beberapa halte sudah diresmikan seperti halte ikonik yang ada di kawasan Bundaran HI, lalu yang ada di kawasan Tosari, dan juga sebentar lagi tentunya yang ada di kawasan Duku Atas ini. Memang pada saat ini kondisi Jakarta ramai lancar, dan terlihat juga beberapa aktivitas warga Jakarta yang sedang melakukan olahraga pagi. Dan terlihat Jalan Jenderal Sudirman dari dan menuju arah Tamrin ramai lancar. Dan juga terlihat di JPO tanpa atap ini yang memang sejak dahulu sudah viral, sekarang kondisinya sepi dan nyaman sekali untuk sobat SRV semua berjalan kaki dan bisa dicoba. Ini adalah vibes dari JPO tanpa atap yang ada di kawasan Setia Budi ini. Dan untuk detail locationnya, ini berada persis di depan dari Menara Astra. Menara Astra ini juga merupakan salah satu gedung tertinggi di kota Jakarta dan masuk jajaran 10 gedung tertinggi. Dan juga dari sini terlihat videotron-videotron yang baru yang tentunya bisa menghiasi langit kota Jakarta dan menghiasi jalan-jalan kota Jakarta, sehingga kota Jakarta terlihat jauh lebih modern dengan adanya videotron-videotron baru ini. Dan ini adalah kondisinya, dan yang ada depan sobat SR Review itu adalah view dari kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Dan yang di depan sobat SR Review ini adalah view dari kawasan MH Tamrin, dan di sini adalah kawasan dari Setia Budi. Dan terlihat di sini cukup cerah untuk view-nya. Sebenarnya Mimin random saja ya, tidak membahas satu topik. Di sini hanya Mimin memperlihatkan kepada sobat SR Review semua bagaimana kondisi dari JPO tanpa atap yang sudah sejak tahun 2019 atau tepatnya sebelum pandemi, JPO ini sudah viral. Dan JPO ini sempat menuai pro dan kontra pada saat awal pembangunannya, dan terlihat vibes-nya sangat indah sekali dengan view gedung pencakar langit yang ada di kota Jakarta. Dan buat sobat SR Review yang tertarik ingin mengunjungi JPO tanpa atap ini adalah pilihan opsi kedua di daerah kawasan Setia Budi, karena juga ada JPO viral yang baru, yaitu JPO Pinisi. Namun jika JPO Pinisi tersebut penuh, sobat SR Review bisa mengunjungi JPO tanpa atap yang memang sebelumnya sudah dibangun sejak lama ataupun modifikasi dari jembatan penyeberangan orang yang ada atapnya, sekarang dirubah menjadi tidak ada atapnya. Dan mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan berkaitan dengan view dari kawasan Setia Budi yang semakin hari semakin cantik. Dan ini menjadi spot pilihan dan opsional untuk sobat SR Review tentunya untuk bisa menikmati keindahan kota Jakarta. Dan demikianlah review singkat Mimin mengenai kawasan Setia Budi ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan informatif tentunya
Dan buat sobat SR Review yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya gue bisa terus menginformasikan hal-hal positif, hal-hal menarik berkaitan dengan kota Jakarta untuk kalian semua. Salam SR Review Channel.